teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal cerita tentang persamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Kecepatan pemindai sidik jari ponsel pintar A dalam merespon sidik jari adalah 32 log 2 detik. Jika ponsel pintar B memiliki pemindai sidik jari yang kecepatannya 2 kali dari ponsel pintar A, maka kecepatan pemindai sidik jari ponsel pintar B adalah titik-titik-titik detik. Oke, dari soal di atas diketahui kecepatan pemindai sidik jari ponsel pintar A dalam merespon sidik jari adalah 32 log 2 detik. Maka fungsi pertama yaitu A sama dengan 32 log 2 sama dengan 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 5 kali 2 log 2 sama dengan 1 per 5 kali 1 sama dengan 1 per 5. Kemudian, jika ponsel pintar B memiliki pemindai sidik jari yang kecepatannya 2 kali dari ponsel pintar A, maka kecepatan pemindai sidik jari ponsel pintar B adalah titik-titik-titik detik. Maka fungsi kedua yaitu B sama dengan 2 kali A sama dengan 2 kali 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 2 per 5? Jawabannya adalah yang A, 2 per 5. Jadi, sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Oke, sekian pembahasan soal cerita tentang persamaan logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!